mau hari ini melakukan safari Ramadan dalam rangka pertama silaturahmi kepada masyarakat jamaah masjid dan musala. Tahun ini terdapat 25 tim sama dengan tahun yang lalu. 3 tim ditugaskan ke 3 tempat ibadah. Ada musala, ada masjid. Bahwa pemerintah Kota Solo itu memperhatikan masyarakatnya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, termasuk pelaksanaan ibadah Ramadan, pelaksanaan malam-malam Ramadan dalam rangka peningkatan iman dan takwa kepada masyarakatnya. Kemudian selanjutnya pemerintah Kota Solo itu mensosialisasikan program-program kerjanya. Bapak Wali Kota kita baru kurang lebih 9 bulan menjabat sebagai Wali Kota Solo itu bersama Bapak Wali Wakil Wali Kota Bapak Wairin memiliki beberapa program. Barangkali mungkin di antara kita ada yang belum tahu memahami. Di sini dapat kami beri contoh program-program itu adalah pertama dalam rangka peningkatan iman dan takwa. Kita memiliki 4 kecamatan. Di 4 kecamatan itu salah satu program yang kita laksanakan di bidang peningkatan keimanan atau kegiatan peningkatan pemahaman agama, yaitu agama Islam, yaitu pendirian 2 rumah tahfiz per kecamatan. Berarti di Talawi ini ada 2 masjid kepada yang memandikan mayat dan segala macam. Kemudian di bidang yang lain kepada warga Kota Solo yang telah menamatkan sekolahnya di SLTA, siapa yang dapat kuliah ke perguruan tinggi negeri dan swasta yang berakreditasi A dan B itu diberi bantuan oleh pemerintah Kota Solo. Kemudian bagi yang tidak melanjutkan juga disiapkan satu program yaitu di Balai Latihan Kerja. Silakan nanti mendaftar dan ikut pelatihan-pelatihan di Balai Latihan Kerja. Kemudian dengan dilakukan dalam Yeah.